sebuah tayangan video di salah satu akun yang memperlihatkan cuplikan pesan yang disampaikan pedangdut Inul Daratista kepada suami Lesti Kejora, Rizky Billar, pada hari Kamis 29 September 2022. Adapun cuplikan video yang menayangkan Inul Daratista memberi pesan kepada Billar itu tampaknya ada hubungannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pedangdut Lesti Kejora saat ini. Dalam sebuah cuplikan tayangan ajang televisi pencarian bakat yang ditayangkan TV swasta nasional itu, pedangdut Inul Daratista tampak memberi pesan khusus kepada suami Lesti sebelum keduanya menikah. Dalam cuplikan itu, sambil menangis, Inul Daratista memberi pesan kepada Rizky Billar agar dia menjaga dan jangan sampai menyakiti Lesti. Adapun yang dimaksud Inul Daratista adalah Rizky Billar jangan sampai melakukan KDRT, misalnya memukul Lesti. Saya cuma berpesan kepada Billar, jaga dia baik-baik, jangan kamu sakiti dia. Jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istrinya, kata Inul Daratista kepada Rizky Billar. Dalam cuplikan itu, Inul Daratista juga berpesan kepada Rizky Billar, apabila benar sampai berani melakukan KDRT kepada Lesti, maka dia harus berhadapan dengannya. Kalau sampai kamu berani, selain berhadapan dengan orang tuanya, kamu juga akan berhadapan dengan saya, kata Inul Daratista. Menurut Inul Daratista, dia sudah mengenal Lesti Kejora sejak usia pedangdut asal Cianjur itu masih berusia 14 tahun. Maka ia tak rela apabila Lesti Kejora sampai disakiti oleh Rizky Billar. Adapun video Inul Daratista memberi pesan kepada Rizky Billar agar tak menyakiti Lesti Kejora itu langsung dikomentari oleh netizen. Adapun netizen ramai-ramai menyalahkan Rizky Billar yang saat ini tersandung kasus KDRT dan dilaporkan sang istri ke polisi. Lah kok malah kejadian, komentar salah satu netizen. Billar sebelum menikah dengan Lesti aslinya emang temperamennya orang kali, sambung netizen lain. Dari muka tumbang nampak emosian, meski senyum-senyum selalu, yang ono pasti senyum-senyum sambil bilang, noh idola kalian, sambung yang lain. Nah mungkin aja udah dari dulu, cuma dulu masih pelan-pelan kali atau disabar-sabarin, soalnya ngomongnya kok langsung jangan dipukul, kan bisa aja jangan selingkuh atau jangan males dan lain-lain, ujar netizen yang lain lagi. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.